Kita beralih ke Pakistan, pemirsa, setidaknya 4 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka setelah bom meledak di pinggir jalan wilayah Quetta, Pakistan. Serangan bom terjadi di pinggir jalan kota Quetta, Pakistan pada hari Senin waktu setempat. Beberapa kendaraan seperti mobil dan motor hancur akibat ledakan tersebut. Setidaknya 4 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka. Sebagian besar korban adalah warga sipil. Menurut laporan, bom tersebut menargetkan kendaraan aparat kepolisian Pakistan. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bom tersebut. Namun dugaan pelaku mengarah kepada kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan yang telah beberapa kali melancarkan serangan.